Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JGT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Tunas di Balik Seragam yang akan dibawakan oleh JGT48. Selamat datang! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag Tunas di Balik Seragam JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo semuanya, aku Vioni. Bertemu sebentar lagi ya. Halo semuanya, kami dari JKT48. Membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Koi Wakataru Shinji ni Inari Nakute, yang artinya ku tak pantas jadi seorang penjaga cinta. Yang kedua ada Gokaku Kisu Cuman Kelulusan. Yang ketiga ada Antena. Dan yang terakhir ada Senpuku Nome Tunasi Balik Seragam Seruka Seru. Hidup dengan sebuah harapan seperti merawat sebuah tunas yang baru. Kita tidak akan tahu kapan tunas itu akan bertumbuh. Yang bisa kita lakukan hanya menemaninya berproses sehingga tunas itu menjadi sebuah pohon yang indah dengan bunga yang cantik. Oleh karena itu semuanya, mohon dukungan selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Pertunjukan hari ini pun telah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi, maupun kalian yang ada di sini ataupun yang di live streaming, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan semuanya. Yes. Oke. Sekarang kita akan memperkenalkan diri sambil kita lihat ada temanya di belakang layar. Gak apa-apa. Oke, apa request? Dua. Ya, apa aja ya? Kita lihat nomor berapa? Ayo. Satu. Yeah. Keren. Oh my god, aku ke depan deh. Dadah. Aku di sini ya. Sini. Terima kasih, kapten. Oke. Silakan Jeci. Halo semuanya, selamat malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Pakai I. Jessie. Saya buku yang paling pengen aku coba. Sebenarnya banyak ya, kayak kemarin pas kita konser aja kan itu kan dipajang banyak banget. Kayak aku mau, kalau bisa Om JOT, aku kayak mau satu hari tuh coba semua baju JKT gitu. Kayak pengen banget, soalnya kan bagus-bagus kan. Tapi yang paling, apa ya, baju yang pertama kali banget aku pengen itu pas ini sih. Tahu gak sih baju yang Team K itu loh, yang kayak cheerleader itu, tahu gak? Itu, 1, 2, 3, 4, iya itu lucu banget. Lucu. Iya tuh lucu banget, aku pengen biar kayak cheerleader banget gak sih? Yes, itu. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Peduli dan berbaik hati, suka dia Chris. Titi. Chris. Titi. Halo semuanya, aku Christy, terima kasih. Seifuku, apa ada deh? Seifuku, aku mau lagu yang dewasa. Apa tuh? Ini, berikan dengan bimbo, boleh gak kalau tadi? Boleh. Bawa pulang mau. Terus
soal tapi emang bajunya bagus banget. Tapi aku belum berani bawain lagunya. Belum cukup sih. Iya, gitu lah. Udah, terima kasih semuanya. Dan yang selalu memberikan kehangatan setiap harinya. Hai, aku Feni. Hai Feni, kampen. Cucu-cucu. Cucu-cucu. Siapa bilang kawaii? Takut. Aku bingung sebetulnya, aku pengen banget pakai semua sepuku JKT48, bawain semua lagu JKT48, tapi kalau disuruh pilih satu, apa ya? Ada sih yang menarik di setlistnya Ramune yang Balerina. Oh. Yang di tengahnya kan dia pakai balerina, baju balerina asli kan. Aku pengen banget balet di lagu itu. Kayak pengen lagi. Next sih. Ya, next ya. Makasih. Yeay. Sawadika. Sawadika. Ada cengkoknya sekarang ini adalah progres ya. Progres ya. Senang punya dia berimajinasi. Halo semuanya, aku Siska pakai C bukan Q. Makasih. Besties. Besties. Dan teman-temanku udah banget ya gak teater. Aduh, musisi deh. Aduh, amin ya. Amin, bercanda. Sefuku yang main aku coba, sebenarnya aku bingung sih, karena kan udah 8,5 tahun ya kak ya. Jadi kayak rasanya tuh udah, yang pengen dicoba sebenarnya udah pernah dicoba semua. Susah. Cuma ada satu Sefuku yang dari dulu gue pengen pakai banget, tapi kayak gak nemu nih, kayak gue pengen coba-coba pakai. Tau gak sih Sefuku di yang pakai itu loh guys, yang jadi kontrak sama Gami. Satu namanya. Soalnya seru aja gitu. Soalnya dia kayak pemadam kebakaran kan. Iya, kayak firefighters. Mining gak sih? Miner. Kayak Tizania. Bukan. Boleh gak sih nyebut Tizania? Jadi gak sih, kamu jadi pemadam kebakaran? Mau, tapi di New York. Wow. Makasih. Aduh. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha, terima kasih. Suaranya ada original di back. Kalau Sefuku JKT, bingung banget tuh, padahal aku bingung banget. Karena kayak, ya bingung aja, kayak kan bajunya bagus-bagus. Ya, gak ada satu aku pengen gitu sih, kayak semuanya pengen. Tapi kalau yang dalam 3 setlist ini ya, SFM, SD, sama Rana Kichi, jadi aku pengen Blue Rose. Langsung ke depan ya. Atau kan sekarang mau coba enggak sih di backstage? Coba doto. Lu pengen aja bawain Blue Rose kayak keren aja gitu, dewasa kan. Kayak mature. Kan aku ya, gitulah ya, Rania. Ya. Dan terima kasih. Yeay. Baikan embun pagi yang menjadikan suasana hati. Halo semua, aku Ashel, E-nya satu ya, bukan dua. Kalau E-nya dua jadi E-E ya. Ashel gitu. Langsung betulan. Terima kasih. Ashel. Kalau E-nya dua bener dong. Ashel. Nomor dua ya. Ceritakan mimpi terseram kalian. Mimpi terseram aku pernah mimpi dimakan monyet. Sumpah, itu serem banget sih. Mimpi dimakan monyet aja itu udah serem menurut aku loh. Jadi itu udah cukup seram ya guys, ya gak sih? Iya, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Hai, konnichiwa. Oyasumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Halo semuanya, aku Ella. Terima kasih. Oke, aku mau cepet-cepet jawab. Kalian pernah gak sih mimpi yang bentar banget tapi yang kayak jatuh dari gunung gitu loh. Kayak dari ketinggian. Abis itu bangun-bangun kayak gitu.
Pernah kan? Itu selalu paling serem. Bahkan tuh ngeselin, sebenernya gak serem sih tapi ngeselin. Bahkan kita baru mau tidur nih, baru mau tidur terus tiba-tiba aku pernah mimpi aku lagi naik bajai terus tiba-tiba jatuh dari tebing. Itu bener-bener sampai kaki aku kayak kebangun begitu. Ya gitu sih guys. Nah, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Terima kasih. Fioni. Oke, kan harus dengar baik-baik. Ini adalah mimpi yang tidak sesuai dengan kodrat manusia. Ya, jadi sebenarnya ini gak serem-serem banget. Cuma karena aku tuh orangnya tipe orang yang takut kalau diomelin ya. Maksudnya kayak dibentak-bentak itu tuh gak bisa gitu. Aku harus dengan kelemah-lembutan. Terus, aku tuh pernah mimpi kayak aku lagi hangout aja di depan rumah tetangga. Gak tau kenapa di depan rumah tetangga ya. Terus, tiba-tiba tetangga aku keluar ngomel-ngomel. Kamu ngapain di situ? Ngapain kayak, gak ngapa-ngapain. Kamu sudah mengganggu area rumah saya. Cepat makan rumput itu. Gitu. Aku disuruh makan rumput dalam mimpi. Tapi di dalam mimpi aku makan rumput. Aku lakuin gitu. Jadi aku enggak tahu kenapa aku bisa mimpi kayak gitu. Dan aku tuh serem banget. Oke, terima kasih. Rasanya. Cevio, katanya tuh mimpi itu alam bawah sadar kita tahu. Jadi mungkin Cevio mau makan rumput jadi sampai ke bawah mimpi ya. Nah, terus kalau aku mau jatuh dari tebing. Aku mau dimakan monyet. Bener. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Gadis koleris yang suka berimajinasi terangi hari. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, aku Freya. Freya kamu lawan kita termanis dalam hidup. Iya. Terima kasih. Mimpi terseram sebenarnya banyak ya akhir-akhir ini. Bahkan tadi malam aku mimpi serem. Aku mimpi dimarahin Kalulu. Kayak Kalulu kayak wow gitu loh. Kayak baru-baru itu. Maaf ya Kalulu, tapi Kalulu gak berubah serem, jadi... Serem, emang serem. Iya, tapi gak berubah jadi monster sih. Ya lagi. Enggak, kayak cuma dimarahin doang gitu. Tapi yang paling serem itu aku pernah mimpi, aku mau teater. Bagian seremnya adalah beberapa menit sebelum teater gigi aku patah semua, rontok semua bagian depan. Terus kayak apa ya? Itu serem banget jujur karena kayak udah mau overture gitu loh. Terus aku nangis-nangis di rumah karena aku terlambat ke teater. Itu lebih ke malu ya. Itu serem banget. Iya, pertama malu. Terus kan kayak kalau patah kan kayak berdarah-darah gitu kan, jadi kayak horor-horor gitu loh. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si beruang madu penyuka madu. Hai, aku Kelly. Terima kasih. Kelly. Benar. Ceritakan mimpi terseram kalian. Jadi waktu itu kan Games Full pernah nginep di rumah aku. Terus itu kita habis nonton film hantu horor juga. Nonton kayak apa rumah sakit yang Ganjam. Iya, Ganjam. Terus yang di kamar aku kan Gisel sama Ella. Itu aku mimpi yang jadi hantu di Gonjamnya tuh mereka Gen 10. Terus aku kayak digigit-gigit gitu kan. Aku kebangun nih, aku udah mau nangis. Aku bangunin tuh, aku nyenggol-nyenggol Gisel gak bangun. Aku nyenggol Ella gak bangun. Padahal udah aku goyang-goyang gak ada yang bangun sama sekali. Udah itu aja, makasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu, terima kasih. Lulu. Itu udah salah satu mimpi buruk ya, guys. Ceritakan mimpi terseram kalian. Aku waktu itu pernah mimpiin Kak Ola. Gue seram gitu maksudnya. Enggak, tunggu sabar. Jadi waktu itu aku kayak berantem gitu sih sama Kak Ola. Jadi itu menurut aku kayak serem banget gitu loh. Berantemnya kayak di GTA. Terima kasih.
siapa? Indira yang wangi, yang wangi. Indira yang paling wangi. Ayo, ayo. Ah! Satu aja, nah, satu. Enggak boleh. Satu, dua, tiga. Satu tambah dua, tiga. Benar ya, Kak. Mancing banget, Jesslyn. Pulang deh. Pulang deh. Pulang deh. Ah. Apaan? Susah oh, banget. Oh yaudah, ini gue dari jawabannya. Egois, egois. Itu gue pertama. Halo semuanya. Ketahuilah bahwa tanggal merah sekalipun tak membuatku libur mencintaimu. Jaslyn, ketuanya Jaslyn, tolong. Ya, enggak, bukan ketua gue. Bukan, ya, bukan. Yang benar. Yang benar. Halo semuanya, dengan kayak jawabanku, aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo semuanya, aku Ola, si Mechanic Girl. Terima kasih. Hai. Ini sebenarnya udah direncanain ya jawabannya. Kenapa matahari sangat panas? Mungkin dia diomongin tetangga. Hah? Kan, oh ini lima. Ah, itu ngerusak. Maaf banget, gue kira enam. Oke, terima kasih. Yeay. Iya. Halo semuanya. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Kenapa matahari sangat panas? Soalnya kalau yang ya, soalnya kalau yang suka dicari orang itu mata pencarian. Ente, ente, ente ya, ente kayak ada ente. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Memberikan kebahagiaan lewat gamis malku. Halo semuanya, aku Cika, terima kasih. Ya, kenapa matahari sangat panas? Karena yang dingin sikapnya Kak Gita. Terima kasih. Cool, cool. Cewek cool. Kak Indira, izinkan aku memperpanjang umur JKT bersama. Boleh. Kokoro, Anlok akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira, terima kasih. Kenapa matahari sangat panas? Soalnya banyak orang lagi belanja. Terima kasih. Itu kan enak tahu. Indira, di briefing ya Kak, di briefing. Tolong Kak di briefing ya. Ini stand up comedy nih. Harus ada voice cracknya gitu ya. Jaslyn, kamu dah mami. Jump dong, yum gitu. Yum kak, yum. Ya. Moshi moshi, terkadang sarkastik, terkadang penuh cinta. Halo, aku Jaslyn. Jaslyn. Oh. Ya. Kenapa matahari sangat panas? Karena kalau adem. Kalau adem, sari. Kami juga lo anakku, bukan aku. Kita harus di briefing. Ada. Ya, briefing dah, gara-gara lo. Tadi udah banyak briefing tuh, gue tambahin aja. Karena biar seru, biar seru. Kalau adem, mata air. Iya, iya, iya. Sabar ya. Nah jadinya cepet nggak? Ayo kak, ayo kak bisa kak. Tarik nafas. Demikian. Oke, one, two, three, four. Ya. Jadi karena kita sudah ngobrol-ngobrol, kita lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.